Bisa voli, betul. Tadi baca puisi, nulis puisinya tuh keluarga
main ibu loh. Main gitar juga. Ibu ternyata bisa main gitar biasa juga. Ibu satu harinya 24 jam atau 72 jam? Kayaknya banyak sekali bisanya. Tapi benar-benar memotivasi kita ya. Betul, kayak yang Ibu bilang tadi, sebagai manusia kita punya banyak dimensi. Jadi betul, jangan hanya bekerja, jangan hanya melirik angka, bukan berarti tidak bekerja loh. Betul. Memberikan yang terbaik, tapi juga mengembangkan semua talenta yang ada ya. Exactly, work-life balance. Terima kasih Ibu. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih kepada... Kita masih ingin main lagi, jadi mau ada satu lagi. Oh. Kamu mau lagi? Itu yang baru saya ngomongkan Ibu. Itu yang baru saya ngomongkan. Ada satu lagi. Karena dia milenial dia, terus saya disuruh nyanyi. Siap. Jadi, kapan-kapan dia nyanyi nyanyinya gitu loh. Boleh Ibu. Nanti albumnya bisa didapatkan di mana Ibu? Siapa tahu ada albumnya bisa didapatkan di mana Ibu? Jadi di auction-nya enggak free love. Oh iya iya iya. Boleh betul sekali. Ya. Siap, siap Ibu. Ibu. Ini okay. Benar-benar spesial. Satu lagu lagi kita dengarkan. Ini lagunya anak-anak muda tapi saya enggak bisa semuanya jadi saya
Ya ini dia gaya Presiden Joko Widodo bersama gitar akustik elektrik milik salah satu gitaris milenial. Namun tak lama, Jokowi langsung menyerahkan gitar itu ke pemiliknya. Momen tak biasa ini terjadi di sela-sela persiapan acara Sumpah Pemuda di Istana Bogor. Walaupun apa yang tak terjadi.